tanggal 27 Mei 2006, jam 5.34, gempa bumi melanda wilayah Tegi Tenggara, kebagian dari Pulau Ter. Sebagian dari kedua wilayah tersebut menjadi luluh lantak. Ya, aku harus bantu mereka. Ya, dirikan pos Omah Guyub di lapangan. Pada tanggal 10 Juli 2006, Omah Guyub mulai beroperasi. Omah Guyub 1 beroperasi di wilayah Trimulyo dan bertempat di Balai Desa Trimulyo. Omah Guyub 2 beroperasi di daerah Imogiri, Piyungan, dan Prambanan. Berbagai aktivitas yang dilakukan Om Ayub di lapangan, di antaranya melakukan TAT sebagai salah satu praktek pertolongan. Konsentrasi, Pak. Tenangkan pikiran. Om Ayub melakukan penyuluhan dan motivasi sosial pada ibu-ibu PKK lokasi korban gempa. Om Ayub melakukan home visit di tempat korban patah tulang. Tabah dan sabar ya, Pak. Semoga lekas sembuh. Om Ayub bermain bola bersama anak-anak korban gempa sebagai aktivitas psikososial. Om Ayub melaksanakan pelatihan pendampingan sosial bagi tokoh masyarakat. Om Ayub melaksanakan pelatihan pendampingan sosial lansia. Tuhan, sekecil apapun yang kulakukan, aku yakin pasti bermanfaat untuk mereka. Berilah mereka kekuatan.